Oke guys, kali ini kita akan memasang selang cacing rem Timor. Mana tadi selang? Nah ini guys, selangnya tipak. Kita pasangkan kemarin waktu yang patah itu. Cek itu. Oke guys, pertama-tama kita buka pelek. Itu kita pasang dongkrak. Ting tuh udah atas pun juga dia mah kan itu lain orsinya lah bel maksudnya ya na uringan deh jadi gitu. Ini selang yang akan diganti, ini akan diganti, kita langsung buka dari sini. Sultan apa? Alor. Si Papi keletik. Ya lah itu lah. Ini itu lah. Posisinya di mana? Kiri. Kiri. Itu. Kiri. Kayak bengkok-bengkokan, iya nak. Hah? Ini bengkok-bengkokan gitu. Aha. Ini iya nak ya, bisa itu ngepas, bisa di bengkok-bengkok. Gitu. Coba ke? Bagus tuh. Coba coba. Kunci biasa sama. Nah guys, pastikan semua dratnya itu pas. Pastikan dratnya pas. Lanjut kita kencangkan selang ini bautnya. Pastikan sampai kencang guys, dikarenakan takutnya ada kebocoran kalau tidak kencang.
Lanjut, ketika sudah dipastikan kencang, guys, ini kita akan menyetel ini di sini. Di situ kita akan menyetel rem. Anginnya. Nah, untuk penyetelan angin biasa, diinjek-injek dulu remnya sampai beberapa kali. Lanjut tahan dan buang dari sini. Coba 1-3 kali lah untuk memastikan tidak ada anginnya. Jika dirasakan sudah keras, diinjak rem. Akan sudah keras, baru itu sudah fix, udah ngerem. Tahan. Di, bagus kan? Hah? Bisa air beras kan? Tahan. Ayo Don, ayo beres yo Mario. Oke guys, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.